Tetapi Jokowi telah menerapkan BBM satu harga. Mafia petrol juga bubar. Jalan tol 5.000 km terwujud. Apalagi di berbagai dunia merebutkan vaksin. Tetapi Jokowi sudah mengklaim sudah mendapatkan 426 juta dosis vaksin untuk Indonesia. Seharusnya yang dikritik itu bukan Presiden Joko Widodo, melainkan Gubernur Anies Baswedan. Di mana program OKOC, dana Formula E, DP rumah 0%. Setelah viralnya postingan dari BMUI yang menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah the king of the lip service, kemungkinan Anda tidak akan menyangka keberhasilan Presiden Joko Widodo mulai satu periode hingga dua periode, yaitu telah menerapkan BBM satu harga, di mana BBM di Papua dulu sangat mahal, hampir 60.000, tapi sekarang sudah satu harga. Mafia petrol juga bubar. Jalan tol 5.000 km terwujud. Tol Trans Papua, Tol Trans Sumatera, Tol Trans Jawa, semua terwujud di masa pemimpinan Presiden Joko Widodo. Dana desa, KIS untuk rakyat, kebijakan tax amnesty, dan semua itu diwujudkan Presiden Joko Widodo di satu periodenya. Menurut saya sih, seharusnya yang dikritik itu bukan Presiden Joko Widodo, melainkan Gubernur Anies Baswedan. Di mana program OKOC, dana Formula E, DP rumah 0%, dan lain sebagainya. Ya seharusnya sih, menurut saya, bukan Jokowi yang ditujukan sebagai the king of lip service. Ya seharusnya Gubernur DKI Jakarta. Apalagi di berbagai dunia merebutkan vaksin. Tetapi Jokowi sudah mengklaim sudah mendapatkan 426 juta dosis vaksin untuk Indonesia. Nah, kurang keren apalagi coba Presiden Joko Widodo. Kok masih-masihnya disebut sebagai raja pembual? Ya Jokowi sudah membuktikan perkataannya. Ya kalau ada segelintir ucapannya yang beleset, ya itu manusiawi. Ya kemungkinan bawahan-bawahan Presiden Joko Widodo kemungkinan belum bekerja secara maksimal. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak disangka kritikan BMUI dijawab Jokowi dengan ini. Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Doni Gahar menekankan bahwa pada pemerintah tidak anti kritik atau masukan apapun dari masyarakat. Pernyataan Doni ini merespon kritik pedas yang disampaikan BEM Universitas Indonesia UI kepada Presiden Joko Widodo. Melalui media poster yang diunggah di media sosial, BEM UI menyebut Jokowi the king of the lip service. Doni menilai kritik tersebut sebagai ekspresi dari mahasiswa yang perlu ditimbang lagi dengan data dan fakta. Bila memang ada data terkait kritik tersebut, Doni menambahkan, pemerintah tentu terbuka dan berdiskusi dengan mahasiswa. Saya yakin tegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan, pasti akan direspon, kata Doni pada Ahad 27 Juni. Doni pun menanggapi sejumlah poin kritikan yang disampaikan mahasiswa, antara lain soal KPK hingga perihal kangen di demo. Soal KPK, Doni menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan pendapatnya mengenai tes wawasan kebangsaan TWK. Terkait keputusan akhir, dia mengatakan KPK adalah badan independen yang tunduk pada keputusan kolektif. Kalau soal demo, kita tak bisa generalisir. Harus dilihat satu persatu, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak anti kritik, kata Doni. Sementara itu, juru bicara Presiden Fahrul Rahman menambahkan bahwa adapun yang terkait dengan kemahasiswaan adalah tanggung jawab pimpinan kampus. Segala aktivitas kemahasiswaan di UI termasuk BMUI menjadi tanggung jawab pimpinan UI, kata Fahrul. Diketahui sebelumnya, tes wawasan kebangsaan TWK dinyatakan sah dan konstitusional untuk diberikan pada penguji calon aparatur sipil negara ASN. Hal itu diputuskan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam putusan nomor 2P HUM 2020 atas pemohon Miftah, Adita, dan Suwarno. Permohonan tersebut ditolak MA karena majelis menilai Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 merupakan perlengkapan peraturan pelaksanaan lainnya
dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018, khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan atau formasi PNS 2018. Bahwa dengan demikian telah jelas, Permenpan RB nomor 61 tahun 2018, objek hak uji material merupakan perlengkapan dari peraturan pelaksanaan lainnya dalam seleksi CPNS tahun 2018, khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi PNS tahun 2018. Sekali lagi, sebagai peraturan teknis, objek hak uji material terbitkan dalam rangka melaksanakan tahap seleksi kompetensi dasar SKD untuk kemudian dilanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang SKB, ujar majelis dalam putusannya. Pemohon mengajukan judicial review pasal 3 Permenpan RB dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 61 tahun 2018. Dalam pasal 3 dijelaskan mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar yang meliputi tes karakteristik pribadi TKP 143, tes intelijensia umum TIU 80 dan tes wawasan kebangsaan TWK 75. Pemohon mewakili para CPNS yang berstatus P1 garing TL dan gagal menjadi CPNS tahun 2018 disebabkan karena Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 yang terbit pada saat berlangsungnya tahapan seleksi sehingga menutup peluang yang lulus sebanyak 3% dari total peserta SKD atau 37% dari total alokasi formasi. Pada poin 4 dijelaskan bahwa pasal 3 Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 mengenai passing grade yang diturunkan drastis dengan bertentangan dengan peraturan sebelumnya yakni Permenpan RB nomor 37 tahun 2018. Hal tersebut kata pemohon berdampak kerugian pada para pemohon peserta CPNS tahun 2018 yang berstatus P1 garing TL. Beda poin. Pada poin yang sama, pemohon mengatakan Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 muncul pada saat sedang berlangsungnya seleksi CPNS tahun 2018 dan membuat para pemohon tak bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2018. Sebaliknya, termohon mengangkat mereka yang telah gagal seleksi kompetensi dasar sesuai dengan pasal 3 Permenpan RB nomor 37 tahun 2018. Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 merupakan pelengkap dari peraturan pelaksanaan lainnya dalam seleksi CPN. Hal tersebut menurut majelis sejalan dengan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil serta tidak menghilangkan 3 tahapan seleksi sebagaimana telah ditentukan yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Kemudian dalam pertimbangan majelis hakim juga dijelaskan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu dengan ditolaknya judicial review, majelis hakim pun mengganjar pemohon untuk membayar biaya perkara senilai 1 juta. Karenanya permohon keberatan hak uji material dari pemohon 1 harus ditolak. Dan selanjutnya, sebagai pihak yang kalah, para pemohon 1 dan 2 dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta. Diketahui 9 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dinilai tak lolos wawasan kebangsaan mencabut gugatan uji material atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Uji material itu terkait dengan pasal peralihan status pegawai lembaga anti rasuah menjadi aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebanyak 9 pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi mencabut permohonannya pada 18 Juni 2021, ujar Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Nonaktif, Rasamala Aritonang, Selasa 22 Juni. Rasamala menuturkan pihaknya mempunyai 2 alasan terkait pencabutan gugatan ini. Pertama, pegawai menilai MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status sebagaimana dinyatakan dalam putusan dalam perkara nomor 70 PUU 17 Romawi 2019.
Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh sedikitpun merugikan hak pegawai. Alasan kedua, pegawai merasa mempertimbangkan tersebut mengikat untuk semua pihak, sehingga dua alasan tersebut secara tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, kata Rasamala. Sebelumnya, 9 pegawai KPK mendaftarkan uji materi atas pasal 69B ayat 1 dan 69C Undang-Undang KPK. Uji materi ini diajukan sehari setelah Ketua KPK Firly Bahuri melantik 1.271 pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat setelah lolos TWK. Sedangkan 75 pegawai yang disebut tak memenuhi syarat tak dilantik. Adapun 9 pemohon yang mencabut gugatan yakni Rasamala, Andri Dedi Nainggolan, Hotman Tambuna, Nova Riza, Faisal, Benediktus, Simulama, Martin Harun Al-Rasid, Lakso Anindito, dan Tri Artini Putri.